Yo, what's up, Lean Squad? Kembali lagi di channel Rudy WPA. Di video draw story kali ini, aku akan bercerita tentang kisah mistis di balik lagu Kagome Kagome. Lagu ini biasanya dinyanyikan saat bermain permainan tradisional di Jepang, yaitu permainan Kagome. Dan ternyata ada pesan tersembunyi di balik lagu menyeramkan tersebut. Mungkin lagu ini sangat enak didengar, namun jika kalian mengamati liriknya, kalian akan melihat kejanggalan dari lagu tersebut. Kalian bisa mengamati lirik berikut ini. Dalam rumah tuh ada rahasia, di ujung koridor yang sepi ada sebuah ruang berisi anak-anak terlantar bersinggah. Kedatangan dirimu sudah kami tunggu-tunggu, sangat bahagia. Dalam rumah tua rahasia di ujung koridor yang sepi, ada sebuah ruang berisi anak-anak terlantar tersinggah. Kedatangan dirimu sudah kami tunggu-tunggu, sangat bahagia begitu senang, marilah bermain. Jadi di lirik ini menjelaskan bahwa yang pertama kali memainkan permainan Kagome Kagome adalah anak-anak terlantar yang tinggal di panti asuhan di dalam hutan yang ada di negara Jepang. Kisah tersebut terjadi kira-kira pada Perang Dunia Kedua dahulu. Kemudian masuk pada lirik berikutnya. Berputar-berputar maka kau tak bisa lari, berputar-berputar ingin bermain apakah sebelum dini hari, kita kan bisa berteman, kagome-kagome siapakah di belakangmu. Nah, kagome ini sebenarnya adalah permainan yang dimainkan oleh 5-6 orang anak-anak, dimana salah satu dari mereka akan duduk di tengah dengan posisi mata tertutup. Dan sisanya akan membuat lingkaran dan menyanyikan lagu Kagome Kagome sambil berputar mengelilingi anak yang di tengah hingga lagunya habis. Saat lagu sudah habis, mereka akan berhenti dan anak di tengah harus menebak siapakah nama orang yang berdiri tepat di belakang dia. Kalau jawabannya benar, maka orang tersebut akan menggantikan orang yang di tengah. Sedangkan kalau jawabannya salah, maka orang yang di tengah tersebut akan mendapatkan hukuman dari peserta lainnya. Kemudian masuk pada lirik berikutnya. Dalam panti asuhan hutan terdapat aksi yang terlarang dari otak. Dalam panti asuhan hutan terdapat aksi yang terlarang,
dari otak anak yang muda, keabadian pun terciptakan. Anak yatim piatu itu selalu mengelilinginya sambil bernyanyi, mereka bermain. Kagome, kagome. Nah, untuk lirik itu diceritakan bahwa ada beberapa ilmuwan gila yang menggunakan anak yatim dari panti asuhan tersebut untuk kelinci percobaan dari eksperimen yang sangat tidak manusiawi. Penelitian mereka sangat salah dan berdosa. Mereka meneliti hal yang sangat tidak mungkin, yaitu sebuah kekuatan Tuhan. Mereka percaya bahwa kekuatan Tuhan yang mencakup keabadian bisa didapatkan oleh manusia dengan cara menggeledah dan meneliti organ-organ manusia termasuk otak. Berputar-berputar pada anak tak berdaya, berputar-berputar, maka dia takkan lari sebelum dini hari. Mari memotong kepala, kagome, kagome. Di lirik ini sudah sangat membuktikan betapa mengerikannya eksperimen percobaan yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan gila tersebut. Mereka dengan tega memutilasi tubuh anak-anak yatim piatu yang ada di panti asuhan tersebut tanpa merasa bersalah sama sekali. Mereka bahkan membelah kepala dan mengangkat otak anak yatim piatu itu keluar dari kepalanya untuk diteliti dan kemudian dikembalikannya. Mereka hanya mengatakan bahwa itu semua dilakukan untuk kesejahteraan umat manusia dan pastinya butuh pengorbanan untuk mencapai semua tujuan mereka. Meski tangan terputuskan dan kepala mereka hancur, anak-anak yang takkan mati hanya tersenyum lebar. Dari beberapa eksperimen tersebut merenggut banyak sekali korban jiwa karena eksperimen yang gagal. Dan sebagian dari mereka selamat setelah dimutilasi tubuh dan kepalanya. Namun keadaan mereka berubah drastis menjadi aneh dengan tingkah laku dan pikiran yang kosong, seperti orang yang tidak memiliki ingatan sama sekali. Terkadang mereka bengong dan terlihat seperti tidak memikirkan apapun. Mereka menatap para penjaga dan para ilmuwan dengan tatapan kosong seolah-olah memiliki niat yang jahat. Nah, di lirik terakhir, berputar-berputar inginkah kau meminumnya, maukah bermain bersama tuk selamanya, kagome-kagome siapakah di belakangmu. Kabarnya eksperimen mengerikan itu dinyatakan gagal, namun sebagian dari anak-anak hasil percobaan itu masih hidup dengan kondisi yang aneh dan menakutkan sekali.
Mereka sering muncul tiba-tiba di malam hari dan sering membuat ilmuwan menjadi ketakutan menghadapi hasil eksperimen mereka itu. Akhirnya sebagian ilmuwan memutuskan untuk berhenti dan pergi sejauh-jauhnya dari panti asuhan tersebut. Dan sebagiannya lagi dikabarkan menghilang setelah ikut bermain dengan anak-anak hasil eksperimen mereka. Dan permainan itu tidak lain adalah permainan Kagome-Kagome. Jadi berhati-hatilah saat menyanyikan lagu tersebut. Dan jangan sekali-sekali kalian mencoba permainan mengerikan tersebut yang bernama Kagome-Kagome. Nah itulah tadi cerita mistis di balik lagu dan permainan Kagome-Kagome dari negeri Sakura Jepang. Menurut kabarnya kisah tersebut merupakan kisah nyata yang terjadi saat Perang Dunia Kedua. Namun percaya atau tidak itu kembali pada diri kalian masing-masing. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian mau request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Until next time and stay cool. Bye-bye.